Oke, jadi buat kalian yang penasaran bagaimana cara cek HP Oppo A3X asli atau palsu, misalnya kalian baru saja beli atau pengen beli, cara mengeceknya kalian tinggal pergi ke menu panggilan seperti ini di HP Oppo A3X. Kemudian ketikkan aja bintang pagar 06 pagar untuk melihat nomor IMEI-nya. Di sini bisa kalian tekan dan tahan seperti ini untuk disalin. Kalau nggak bisa disalin, kalian catat aja. Kemudian bawa IMEI tadi ke Google Chrome. Nah, di pencarian Google Chrome ini, di pencarian ketikkan aja Oppo Verify seperti ini. Kemudian kita pilih ini dia, Authenticity and Warranty ini dia. Kemudian kita tempel IMEI Oppo A3X nya di sini. Nah, kita nanti akan melihat apakah HP ini asli atau palsu. Kita klik check now. Kita geser perintah seperti ini untuk verifikasi kode biasanya. Nah, seperti ini. Kalau di sini tulisannya Oppo A3X, ya bisa dijamin HP ini asli ya, teman-teman. Karena kita ceknya di situs resmi Oppo-nya langsung. Nah, kalau ditampilkan di sini HP yang lain, jadi bagaimana itu? Kalau ditampilkan di sini merek HP lain, ya bisa jadi dua kemungkinan. Kalau enggak HP-nya yang palsu jeroannya, ya nomor IMEI tadi yang palsu. Bisa jadi HP dari luar negeri dan IMEI-nya diperbaiki di Indonesia atau di repair dan tidak didaftarkan ke Kemenperin atau Bea Cukai ya. Untuk mengakalinya seperti itu, jika HP dari luar negeri kalau tidak didaftarkan ke Kemenperin. Ya seperti itu. Kalau di sini tulisannya sama seperti spek HP-nya, ya berarti HP kalian asli. Jadi kalian sudah cukup tenang ya, HP-nya asli. Ya seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.